Ada yang luar biasa. Teman-teman, mau dibawa aja nih. Mau dibawa aja, saya siapin makanan, kuaci, gaple. Wah, langsung silakan bersiap-siap kalau begitu ya. Waduh, Miss Bala-Bala. Ya, A-A. Kamu jadi apa? Hari ini aku antara Ninja Hattori atau SPG salah satu roti ternama. Enggak dong, aku Ninja Hattori, A-A-A. Ingat gak, ini kartunnya kan hit. Pendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman bertualang. Stop, bertualang yang paling enak cuma di mana? Di Family 100 Indonesia. Oke, kalau begitu Ninja Hattori dan yes, saya akan memberikan hadiah sebesar 200 juta rupiah. Kira-kira siapa yang bisa membawa pulang hadiah tersebut? Kita akan berkenalan dulu dengan dua tim yang akan bermain. Yes. Yang pertama. Oh, yang pertama. Oke. Yang pertama, sebelum berkenalan, aku harus keluar dulu, A-A. Baik, Ibu Suri. Langsung saja kita akan bermain dengan kedua tim. Yang pertama, tepuk tangan yang meriah untuk tim Suara Mangun. Berikutnya ini ada tim yang kece-kece, tepuk tangan juga yang meriah untuk tim Arena FC. Sudah lengkap kedua tim, sekarang kita akan berkenalan yang pertama dengan tim Suara Mangun. Enggal, apa kabar? Baik, Mas. Kapten gimana? Timnya ya. Kapten ini tim. Ini Suara Mangun tuh dari mana? Suara Mangun dari Rawamangun. Beneran? Beneran. Beneran. Berarti dari itu, UNJ? Bukan? UNJ, Jakarta Timur. UNJ. Bener? Bener. Universitas Negeri Jakarta. Oh, jadi semua teman-teman dari UNJ? Iya. Ya, coba di timnya ada siapa saja, silakan tinggal diperkenalkan. Oke, saya bawa vokalis saya nih. Namanya Dinar. Oke, sampingnya Dinar ada Bob. Halo. Nah, yang paling ujung ada Dwiki. Enggal, ya. Dan juga tim Suara Mangun sudah mempersiapkan sesuatu untuk tim lawan. Oh, sudah. Kalau begitu dipersilakan. Oke, okay, siap. Yuk, teman-teman. Satu, dua, tiga, mulai. Perkenalkan kami, kami dari Keroncong Suara Mangun. Datang kemari untuk jadi juara, 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 oke!
Tadi nyanyi bawain lagu itu. Yel-yel lagu itu. Nanti saya suruh nyanyi lagu itu lagi ya. Oke, tapi gak apa-apa, kreatif. Tepuk tangan dulu dong untuk suara Mamun. Sekarang kita ke Arena FC. Halo, apa kabar Fitri dan juga timnya Arena FC? Ini sih jangan ditanya ya. Arena FC ini teman-teman komunitas futsal. Futsal wanita. Futsal wanita di? Jakarta. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Total ada berapa? Banyak. Sebenarnya sih ada ribuan, cuman yang kita hitung ya puluhan aja lah ya, biar nggak repot. Gitu. Sebetulnya ribuan, tapi puluhan. Puluhan pun nggak ketahuan berapa puluh. Nggak dihitung juga pastinya ya. Jadi kita diperkenalkan dulu satu persatu, silakan. Oke, hai, nama aku Fitri Syamsu. Nah, di sini aku bawa salah satu maskot Arena FC. Hai! Nah, lalu ada goalkeeper kita, Jili. Yang terakhir ada maksud kedua yang jago gebok orang, Asri. Oke, ini semuanya sudah siap bermain ya. Siap. Sekarang kita ingin lihat yel-yel kalian untuk tim lawan. Coba silakan. Tim siap, tim? Siap. Siap. Satu, dua, tiga. 200 juta, 200 juta, 200 juta buat bikin lapangan futsal. 200 juta. Keduanya, kedua tim sudah siap bertarung, langsung saja teman-teman ya, kalau dengar suara ini. Itu berarti jawabannya tidak ada di survei kami, langsung saja kita mulai bermain. Ini dia, single point. Oke baik teman-teman, ini ada yang spesial ya, kalau bisa menebak survei, terus kemudian ada bunyi ini. Ada yang keren nih. Ada ekstra cash 1 juta rupiah. Siapapun yang bisa nebak. Tapi kalau Arena bisa nebak 50 perak aja. Enggak ya. Langsung kita undang kapten, ayo maju. Oke, sudah siap teman-teman ya. Satu tangan di samping buzzer. Satu tangan di belakang teman-teman. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Fitri. Hati-hati, Nak. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Pastinya ya. Kita undang Miss Bala-Bala nih, ada sesuatu. Miss Bala-Bala. Kamu bawa apa sih? Ini aku bawa mystery box. Isinya ya. Apa sih? Isinya sudah pasti hukuman. Nah, baik timnya Fitri ataupun timnya Angel, berhati-hatilah ya. Betul. Jadi siapapun yang tidak mendapatkan poin di games ini akan mendapatkan hukuman. Betul. Tapi kalau yang berhasil mendapatkan poin, nih, dapat 500.000 rupiah. Yes, langsung. Ya. Saya simpan dulu ya. Karena Fitri, kamu mendapatkan top survei, kamu bisa menentukan mau main atau lempar. Main dong. Main. Silakan kembali Enggal, kita bermain dengan Arena FC. Silakan. Finish. Aku udah disuruh pulang, Aa. Oke, Arena FC nggak boleh diskusi. King? Yes. Udah berapa lama main bola futsal? Dari kecil. Dari kecil. Tim favoritnya apa? Barcelona.
Barcelona. Hmm. Pemain favoritnya Lionel Messi. Iya, kayak saya kalau lagi di lapangan. Wah, ini ya kayak Messi ya, lincah gitu ya. Bisa salto. Bisa salto. Susah, bedanya satu doang gak brewokan. Iya. Cik, langsung aja ya. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Awas nabrak. Awas nabrak. Survei membuktikan. Masuk akal tapi nggak ada di survei kami. Sayang sekali di sini bukan benar dan salah tapi semua berdasarkan survei. Jili, pikirkan baik-baik. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Injek pedalnya kayak sepedanya. Injek pedalnya. Ayo, nah injek. Udah apa? Ya injek. Kayak sepeda. Oh, maksudnya ya. Iya itu. Kita lihat Anjol. Sama-sama, kalau sepeda di kayuh ya. Iya, di kayuh kalau ya. Perahu di dayung. Iya, betul. Kita lihat kalo sama-sama. Survei membuktikan. Sama istilahnya ya, ayo genjot. Ayo, ayo genjot, ayo kayuh, itu sama ya. Iya. Asro, apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Ayo nak, bisa. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Fitri, apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Pelan-pelan aja. Kita lihat survei membuktikan. Rakes 1 juta. Selamat. Thank you. Karena tepat tebakannya ya. Enggak, makasih. Gocap aja. 100 lah, 100. Thank you. Ging, yes. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Jangan lupa direm. Direm ya, Nah ya. Iya. Survei membuktikan. Ada. Aduh. Suara bangun, silakan diskusi untuk merebut poin. Sudah 2 kali salah. 3 lagi untuk sapu bersih. Jili, ya. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Jaga keseimbangannya. Keseimbangan. Jaga keseimbangan berarti udah dilepas tuh roda kecilnya. Iya. Ya kan? Kita lihat sama-sama ya. Jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan makanan kamu ya, Nak. Betul. Survei membuktikan. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Awas jatuh, Nak. Awas jatuh. Kita lihat sama-sama. Awas jatuh, Nak. Survei membuktikan. Ada diskusi, Pit. Sini, Pit. Oh my God. 1 lagi untuk sapu bersih. Kamu harus percaya diri. Karena yang tetot biasanya king. Untuk sapu bersih, apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Aduh. Fokus. Jangan, apa? Fokus. Fokus. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Terakhir untuk merebut poin. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Jangan kenceng-kenceng. Apa? Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng, yes. Jangan kenceng-kenceng, pelanin dikit. Bob, apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kemana dia main sepedanya? Di Surabaya, buset, main sepeda di Rawamangun. Nak, di mana? Surabaya, mah. Dinar, apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng.
Nah, jangan kenceng-kenceng, tuh papa lagi bobo nanti bangun lagi. Enggak, pikirkan baik-baik. Ya, untuk merebut poin, cari yang paling simpel, yang paling masuk akal. Kalau kamu punya jawaban sendiri, silakan. Teman-teman kamu hanya memberikan masukan. Kapten yang menentukan untuk merebut poin. Apa yang orang katakan saat mengajari anaknya bersepeda? Perhatikan. Perhatikan. Kita lihat sama-sama kalau ada perhatikan. Berarti kalian berhasil merebut poin dari tim Arena FC. Perhatikan. Survei membuktikan. Gak ada, memang susah kalau satu lagi ya. Coba kita lihat nomor 7. Jangan takut, ayo jangan takut. Kita lihat poin sementara masing-masing tim, suara mangun. Mulai dari nol ya, Arena FC. 92 memimpin sementara. Dengan demikian berarti yang berhak membawa Rp500.000 adalah Arena FC. Sudah dapat 1 juta, ditambah lagi Rp500.000. Selamat ya teman-teman. Sekarang ke suara mangun. Jangan berkecil hati, kalian dapat kado dari saya loh. Nih, kado berisi hukuman. Siapa tahu legend Macan Tutul isinya ya. Kumpul semua. Silakan dibuka bareng-bareng. Kira-kira apa? Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia.